لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالب القرب الحبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'idznillah ala millati rasulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Lebih dahulu saya minta maaf, minta izin, mana tahu nanti ada penyampaian yang kurang titik koma ataupun yang kurang berkenan. Penyampaian ini menurut bapak-bapak sekalian yang kita hormati dan kita muliakan, pengurus besar Nahdlatul Ulama Pusat sekaligus Ketua PCNU Mandailing Natal Al-Mukarram Al-Had Ketua Bapak Pri Nasution, yang kita hormati Bapak Wakil DPRD Sumatera Utara Al-Had Harun Mustafa Nasution, Al-Mukarram Tuan Guru kita Al-Had Muhammad Nurdin Nasution MA, pengurus PCNU, teman-teman semua yang saya hormati, pengurus Muslimat NU, Batayat NU, Ansor, Banser, Ibnu, IPP NU, teristimewa kepada anak-anak di PMI, semuanya Banom NU yang saya hormati, laksiyama ala wajahin khusus, yaitu undangan kami yang jauh datang dari Manambin atau Kota Nopan, pun juga bapak-bapak semuanya yang kami undang, selamat datang kehadirannya kita bersama Nahdiyin.
Alhamdulillah di siang hari ini kita memperingati Maulid Maulud Milad yang mempertahankan di Indonesia. Memperingati Maulid itu adalah NU. Jangan lupa ustaz-ustaz dimanapun dia, kalau tidak jasa daripada NU, Maulid tidak akan diperingati lagi di Indonesia. Tapi alhamdulillah NU mempertahankan, NU mengeluarkan dalil-dalil yang berhubungan dengan Maulid, Maulud dan Milad. Sampai sekarang alhamdulillah guru-guru kita, muallim kita, tuan-tuan guru kita kemana-mana mereka ceramah tentang Maulid. Tapi saya harapkan jangan lupa jasa NU. NU itu yang mempertahankannya. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat sekarang perkembangan NU di dunia ataupun di Indonesia, NKRI itu sekarang lebih dari 60%, lebih dari 150 juta Nahdiyin di seluruh Indonesia. Karena itu kita di Mandailing Natal ini harus kita ingat bahwa ulama besar yang tidak kita lupakan, Syekh Mustafa Hussein, dialah yang membawa NU ke Sumatera, khususnya ke Sumatera Utara ini. Namun yang lain adalah tokoh-tokoh NU. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara ulama faka'annahu zarani." Siapa orang yang menziarahi ulama, siapa orang yang mengunjungi ulama, maka itu seolah-olah mengunjungi, menziarahi saya, kata Nabi. Syekh Mustafa Hussein, ulama yang terkenal yang kita ketahui, dia telah meninggalkan dunia. Kalau begitu siapa kita ziarahi? Anaknya. Anaknya sudah meninggal dunia, cucunya. Sayangi cucu-cucu dari zuriat muassis Nahdlatul Ulama. Ada di sini Syekh Mustafa Bakri Nasution, ada Syekh Harun Mustafa, ada Syekh Bakri Nasution. Ini semuanya adalah zuriat daripada tokoh ulama di Mandailing Natal yang membawa Nahdlatul Ulama ke Sumatera, khususnya ke Mandailing Natal ini. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Nantinya kami harapkan kepada Al-Ustaz menyampaikan dengan seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahaminya nanti. Dan mohon saya dimaafkan. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rotan bukan sembarang rotan, rotan tumbuh di tepi halaman. Iftitah bukan sembarang iftitah di hadapan kita sekalian.
Istilah ayah selalu mencerahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada ayah anda kami yang telah menyampaikan istilahnya di hadapan kita bersama. Selanjutnya hadirin sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Mandailing Natal kepada ayah anda Kiai Haji Mustafa Bakri Nasution. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajamain. Amma ba'du. Puji syukur dengan setinggi-tingginya, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Mustasyar PBNU Sumatera Utara sekaligus Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Adinda Haji Harun Mustafa Nasution. Yang terhormat Rokis PCNU Kabupaten Mandailing Natal sekaligus jajaran seluruh dan penelitian yang kami banggakan seluruh bangun PCNU Kabupaten Mandailing Natal, Ketua Muslimat NU beserta rombongan yang kami hormati, Ketua Ansor yang kami hormati, Ketua Ketayat NU, PC MII, PC IPNU, dan PC IPPNU. Yang terhormat Kepala Desa Perbangunan, sekaligus para tamu undangan kami. Umumnya seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hadirin sekalian, momen perayaan Maulid Rasul yang selalu kita laksanakan setiap tahun pada bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kita paham ahli sunnah wal jamaah dan mengenal kelahiran dan perjalanan hidup bagi Rasulullah hingga wafatnya beliau, agar kita senantiasa istiqomah untuk tetap mengenal dan berpedoman pada akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi umat manusia. Dengan mempedomani akhlak baginda Rasulullah, tentu sebagai insan yang dhaif sangat berharap akan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat kita amalkan bersama. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada ayahanda kami yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan kita bersama. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada ayahanda Haji Harun Mustafa Nasution. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du.
yang sama kita hormati, sama kita muliakan, Mustasar PBNU Pusat sekaligus Ketua PCNU Kabupaten Bandung Natal, Abang Anda, Ayah Anda kita, Kiai Haji Mustafa Wakil Nasution, yang sama kita hormati, kita muliakan, Rois Suriah PWNU Sumatera Utara, Kiai Haji Bahudin, yang sama kita hormati, seluruh jajaran PCNU dan PWCNU Kabupaten Mandailing Natal, yang sama kita hormati Ibu Pembina Muslimat NU Kabupaten Mandailing Natal, yang sama kita hormati Ibu Ketua Muslimat NU Kabupaten Mandailing Natal serta pengurus Partai NU Kabupaten Mandailing Natal, yang sama kita hormati para pengurus Ansor Kabupaten Mandailing Natal, para pengurus PMI Kabupaten Mandailing Natal, para pengurus IPNU Kabupaten Mandailing Natal, para pengurus IPPNU Kabupaten Mandailing Natal, yang sama kita hormati tokoh agama tadi bersama kita Ayah Nurdin Nasution, yang sama kita hormati tokoh masyarakat Desa Parbangunan serta seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila ada yang tertinggal untuk kata sambutan saya. Pertama, marilah kita sama-sama bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk sama-sama berhadir di acara memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW PBCNU Mandailing Natal yang hari ini kita laksanakan di tempat yang mulia ini, serta salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang sama-sama kita harapkan kabarnya di kemudian hari ke depan. Hadirin, para nahdiin yang berhadir, tadi bersama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bahudin tentang NU, dan ini hari ini kita memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita NU, Maulid ini adalah cinta kita kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ajaran yang untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad saja dibuatnya bid'ah. Tapi bagi kita ini adalah harga mati, bahwa disinilah kita membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. NU adalah bagian dari Nabi Muhammad. Perjuangan NU di seluruh Indonesia juga adalah bagian dari kemerdekaan kita. NU dulu waktu masa peperangan sempat membuat fatwa jihad kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia untuk berjuang untuk kemerdekaan kita, dan alhamdulillah hari ini sama-sama kita menikmati kemerdekaan yang tadinya NU bergerak besar terhadap kemerdekaan ini. Dan alhamdulillah hari ini NU adalah organisasi terbesar di dunia, bukan di Indonesia. Kita sebagai warga NU sangat bangga bahwa hari ini kita adalah mempunyai organisasi terbesar di dunia. Hari ini mau acara apapun, mau pemilihan apapun, selalu semua mau merangkul NU. Dan ini kita syukuri, mau itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, selalu banyak kita mengandalkan NU.
Jadi saya pikir kita akan sangat bangga sebagai warga NU yang sangat diperhitungkan di Indonesia ini. Jadi sebagai kader NU, tentu saya mengharapkan, alhamdulillah tadi disampaikan saya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, sekaligus juga Mustasar PBNU Sumatera Utara, tentu mengharapkan pemimpin-pemimpin ke depan adalah banyak dari NU. Dan di sini juga saya minta izin kepada Bapak Ibu semua, saya dengan Ibu Eli, sama-sama kami mau berjuang untuk NU. Kami akan berjuang untuk RI. Itu kami dengan Ibu Eli, adinda saya ini, akan bisa bersama-sama, bisa duduk sebagai perwakilan kita dari sini, dari Mandailing Natal. Jadi memang harapannya ke depan, dan kita sudah lihat pemimpin-pemimpin kita juga di pusat banyak yang NU. Jadi ke depan saya harapkan kita akan lebih banyak NU yang menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun itu di seluruh Indonesia. Mungkin sebagai kata sambutan tidak bisa yang terlalu banyak yang saya sampaikan. Ada Ustadz Nurdin yang akan menambahin nanti. Mudah-mudahan acara kita ini bisa bermanfaat kepada NU Mandailing Natal, khususnya umumnya kepada NU seluruh Indonesia. Mari kita berdoa, sama-sama berdoa untuk kesuksesan warga NU seluruh dunia. Mungkin itu sebagai kata sambutan dari saya. Saya sudahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? NU.